Ya, jadi kami sangat mengapresiasi bahwa ternyata Gojek dan Tokopedia bisa bergabung menjadi sebuah perusahaan yang disebut sebagai GoTo dengan semangat gotong royong. Secara konkret, kami akan membentuk sebuah holding company yang tadi namanya GoTo. Namun kami tetap akan memiliki 3 unit bisnis. Unit bisnisnya adalah di transportasi dijalankan oleh Gojek, di layanan jual beli dijalankan oleh Tokopedia, dan di layanan keuangan dijalankan oleh GoPay. Tentunya misi inklusi finansial itu salah satu misi terpenting buat kami. Seperti kata Mbak tadi, masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum bisa menikmati produk-produk finansial dan belum bisa dikatakan banyak yang bukan hanya unbanked, tapi juga underbanked, yang mungkin kurang penetrasi dalam akses produk-produk finansial. Lewat gabungan ini, gabungan antara Gojek dan Tokopedia, kita harap kemampuan kami untuk mengolah data konsumen dan menggunakan data tersebut untuk memberikan layanan-layanan finansial yang cocok itu akan meningkat.